Peristiwa lainnya, sebuah ruko gudang suku cadang mobil di Taman Sari, Jakarta Barat hangus terbakar. Banyaknya material di dalam ruko mudah terbakar membuat panik warga. Asap hitam dari bangunan ruko 3 lantai di Jalan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat membuat warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak merambat ke bangunan lain. Banyaknya material karet serta kimia di dalam ruko membuat api kian membesar sehingga warga tak lagi mampu menanggulangi api. Belum diketahui penyebab kebakaran di ruko itu, namun tidak ada korban dalam kebakaran ini. Sementara 17 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api.